Gaya hidup berlebihan yang serba mewah dari para pejabat bisa menjadi satu penanda bahwa pejabat itu berkelakuan tidak baik, dan sepertinya, tanda-tanda ini juga telah melekat dengan sejumlah pejabat sekretariat daerah Kabupaten Lampung Barat. Untuk memenuhi gaya hidup yang berlebihan itu, disinyalir oknum pejabat Setdakap Lampung Barat selama ini menghalalkan segala cara, sehingga kemewahannya bisa terpenuhi dengan melakukan korupsi. Sumber juga mengatakan, pihaknya meyakini jika pejabat yang bergaya hidup mewah, berpotensi korupsi. Hal ini dapat dikatakan demikian, berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2019, diketahui, dari realisasi anggaran sebanyak Rp32.919.461.881 terkesan tidak pro-rakyat, nampak pihaknya hanya mengedepankan kepentingan internalnya, pasalnya, miliaran anggaran tersebut, untuk belanja aparaturnya, makin tinggi sampai 72% dan itu artinya, sisa 28% untuk masyarakat. Seperti yang ditayangkan sebelumnya dengan judul, Kemiskinan Rakyat dan Kemewahan Pemkab Lambar, dari jumlah realisasi APBD tahun 2019 tersebut, diantaranya 86 paket belanja penyediaan makanan dan minuman total dana mencapai Rp5,6 miliar dinilai sangat mewah, boros dan mubazir. Selain itu, terdapat sebanyak 50 paket belanja Mamin tersebut dengan jumlah dana Rp3,9 miliar yang pelaksanaan dan pemanfaatannya hanya untuk di bulan Januari tahun 2020 itu ditemukan banyak kejanggalan. Sementara sampai berita ini ditayangkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Akmal Abdul Nasir selaku penanggung jawab anggaran belum bisa memberikan tanggapan karena saat dikonfirmasi dirinya sedang sibuk.